شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا Alhamdulillah wa syukurillah program Global Wakaf ACT yang digulirkan sejak kurang lebih tahun lalu mendapat sambutan dari masyarakat luas, termasuk salah satu di antaranya adalah di Nangro Aceh Darussalam ini, di Kabupaten Aceh Jaya ini. Perjumpaan pertama saya dengan Pak Haji Mustafa ketika itu ada seorang relawan ACT yang menawari 10 hektar lahan dengan harga yang sangat murah di desa ini. Tapi kemudian setelah berbincang enggak sampai 10 menit, rupanya hati dan tujuan hidup di antara kami, ya, di antara kami keluarga besar Global Wakaf Foundation dan ACT dengan Pak Haji Mustafa ada kesamaan, maka beliau ya langsung menyerahkan enggak tanggung-tanggung, teman-teman sekalian, 110 hektar lahan beliau diwakafkan karena Allah. Semangat beliau mewakafkan lahan yang sungguh tidak sedikit, ya, 110 hektar itu makin menyemangati kami Global Wakaf Foundation dan ACT bahwa wakaf itu identik dengan produktivitas. Jadi kalau kita berani mengelola wakaf harus bisa memproduktifkan aset wakaf itu. Gak lama setelah Pak Haji Mustafa mewakafkan, dalam hitungan 1 bulan kemudian Global Wakaf ACT langsung melakukan meeting dengan masyarakat di sini dan bersepakat lahan 110 hektar ini diproduktifkan, diberdayakan dengan tanaman sirih. Sebab Sriwangi ini, ya, menurut masyarakat di sini adalah komoditas yang paling menjanjikan, paling menguntungkan. Ya, bayangkan 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan 80 kilo minyak Sriwangi. Ya, per kilo itu 350 ribu rupiah, kan? 310 ribu rupiah, ya. Dan usia produktifnya juga panjang, 25 tahun, ya. Bisa terus produktif dan per tahun bisa berapa kali panen? Per tiga bulan bisa 1 kali panen, berarti per tahun bisa 4 kali panen. Bayangkan per hektar berarti per tahun bisa 4 kali 80. Para sahabat peduli, khususnya saudara-saudara kami, para wakif, ya, yang telah mengamanahkan wakaf tunai, wakaf uangnya kepada Global Wakaf. Ini bagian dari laporan kami kepada Bapak Ibu sekalian, para wakif yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya, dari 110 hektar lahan seri ini, ya, hasilnya sepenuhnya akan disalurkan, akan diberdayakan untuk membina pesantren yang dibina oleh Pak Haji Mustafa, yaitu pesantren Al-Ansar, ya, Pak Haji, ya, ya. Insya Allah, kata Pak Haji Mustafa, bisa melampaui kebutuhan operasional, bisa memperbaiki infrastruktur pesantren yang santrinya ada 500 itu, bahkan manfaat dari produktivitas wakaf lahan dengan kebun sirih ini, ya, juga bisa bukan cuma dirasakan oleh 500 santri dan keluarga, juga oleh dewan guru, oleh manajemen pesantren, tapi juga akan membuka lapangan kerja buat masyarakat.
dan alhamdulillah sekali lagi kepada Bapak Ayudin selaku pimpinan ACT pusat, dan sangat terharu kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata atas terharunya, atas apa namanya kuat kemauan kerasnya dari Pak Ayudin untuk mengelola dari pada wakaf kami ini, yaitu Seriwangi, dan dikembalikan kepada Al-Ansar, yaitu pesantren Al-Ansar kami. Dan alangkah bahagianya kami, mungkin kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, cuma Allah yang mengetahui. Allah yang tahu macam mana terharunya kami. Ya Allah, terharunya kami. Perjuangan Pak Ayudin Terima kasih Pak Haji. Insya Allah ini yang sudah ditanam 10 hektar dan ada 100 hektar lagi Pak Haji di belakang kita ya. Insya Allah semuanya bersemangat, bersama Allah kita akan bangun. Ya, ketika niat kita sungguh besar karena Allah ya, untuk membantu hamba-hamba Allah ya, dalam hadis kursi jelas Pak Haji, urusanlah hamba-hambaku, urusanmu aku menyelesaikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang lebih indah kecuali mengerjakan proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proyek wakaf kebun sirih di atas 110 hektar lahan yang diwakafkan dengan sukarela oleh Pak Haji Mustafa, ini semuanya adalah proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala.